Dari sudut hukum perdata, pinjol ilegal itu adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif seperti diatur di dalam hukum perdata. Jadi empat, dua syarat objektif tidak terpenuhi, dua syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Kemudian dari sudut hukum pidana ini banyak yang hal ini diperlukan. Pertama, hal yang sudah dilakukan oleh Bareskrim Polri yaitu menyangkut ekses-ekses ikutan dari tindakan itu didorong untuk ditingkatkan langkah-langkah tindakan hukumnya. Ekses dari pinjaman itu yang tidak langsung terkait dengan tindakan itu, misalnya ancaman kekerasan, ancaman menebar foto-foto tidak senonoh dari orang yang punya utang kalau tidak bayar, itu terus sekarang. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar lalu ada yang tidak terima, kita lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal, sudah ada izin sah itu, silakan berkembang karena justru itu yang diharapkan.